Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, kalian hari ini bersama-sama dengan mama atau orang tua kalian mungkin duduk bersama untuk perhatikan video yang hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Ningrum, kita akan berdoa. Sebelum kegiatan, Bu akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Ayo sayang, kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa ya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina ma'amin. Kita lanjutkan dengan doa mau. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pinter, yang soleh solihah, yang sekarang ada di rumah, kalian hari ini mau diajak sama Bu Ningrum. Apa? Kita akan belajar tentang malaikat Allah. Siapa ya yang tahu malaikat ya? Yang pasti malaikat itu adalah ciptaannya Allah yang dibuat dari cahaya. Nah, yang kita tahu malaikat itu punya tugas beragam. Ada yang membagi rezeki, ada yang tugas mencabut nyawa, ada yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Nah, ada beragam. Nah, makanya yang wajib kita imani atau kita percaya ada 10. Apa saja atau siapa saja itu? Nah, hari ini kita belajar. Kalian nanti bisa hafalkan sama mama, sama-sama. Ya sayang, yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tepuk ya sayang, biar semuanya hafal. Yuk, tirukan ya di rumah. 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada berapa saya? Ada 10. Bilang lagi ya, ada 10. Ya. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Selamat dihafalkan saya. Anak-anak yang manis, kegiatan hari Selasa yaitu mencari jejak, ya, mencari jejak atau mazer. Kegiatannya yaitu si Tony setelah pulang dari rekreasi, kemarin hari Senin rekreasi, sekarang hari Selasa, ini melanjutkan akan pergi ke masjid, ya. Walaupun kita rekreasi kemana-mana, kita tidak lupa mencari tempat sholat, tempat ibadah kepada Allah. Oh, ya sayang ya. Kalau mau masuk masjid, Tony harus baca apa? Doa masuk masjid. Ayo latihan sama Bu Guru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya, pendek-pendek aja. Nah, sekarang Tony berangkat ke masjid ya. Ini ada gambar masjid. Ada gambar tempat bermain. Ada ini tempat rekreasi ya. Nah, kita mau jalan ke masjid. Coba cari dulu
Kalau Bu Guru dari sini tak lihat aja. Tutup, tidak ada jalannya. Kembali lagi dari sini. Nah, nyampe ya. Dan latihan dari atas. Alhamdulillah. Jadi kalau mau masuk masjid, berdoa dulu ya sayang ya. Nah anak-anak, kemudian anak-anak yang manis, ini kegiatannya ada di majalah Anak Muslim. Apa sayang? Anak Muslim ya, sama latihan baca nak ya. Di halaman 3. Nanti buka sama mama ya sayang ya. Selamat mengerjakan sayang. Nah anak yang manis, anak ada kegiatan yang kedua yaitu puzzle. Nah di sini ada gambarnya jamu yang sudah jadi sama sama kunyitnya ya sayang ya. Nah sekarang Bumus mau ngajari anak-anak ini caranya digunting dulu, tapi yang menggunting mama, nggak boleh anak-anak ya sayang ya. Mama tolong diguntingkan ya. Nah sekarang ditunjuk ibu guru ya, digunting dari sini jam. Nanti yang gunting mama. Setelah digunting-gunting, dipotong-potong. Nah anak-anak dipotong, tapi yang motong mama ya ma, tolong ya ma. Setelah dipotong-potong, kemudian ditempel, dikasih lem ya. Nah tadi sudah dikasih lem yang ini, sekarang yang ini yang dipegang ibu guru. Kasih lem lagi, udah ditempel ya sayang ya. Samakan di buku. Kalau menempel di buku menempel ya sayang ya. Jangan lupa biar gak campur ya sama yang gambar. Nah, bagus, selamat mengerjakan sayang sama mama yang gunting, yang nempel anak-anak ya sayang ya. Jadi ilmu yang manfaat.